Heboh, Natalie Holscher akhirnya memperkenalkan calon pangeran hatinya yang notabene adalah mantan kekasihnya saat sekolah dulu bernama Faris. Perkenalan tersebut dilakukan di rumah nenek Natalie. Yang mengejutkan, pada momen di mana jalinan cinta keduanya didukung pihak keluarga, Natalie dan Faris mendapat wejangan dari keluarganya. Wejangan tersebut dimaksudkan jika kelak hubungan keduanya dibawa ke jenjang yang lebih serius. Benarkah wejangan tersebut kabarnya termasuk syarat yang dipatok nenek Natalie jika Faris ingin menikahi cucunya ini? Lantas, benarkah Faris akan menikahi Natalie di awal tahun 2023? Seperti apa pula romantisnya Sule dengan Memes Prameswari yang foto keduanya sudah viral di sosial media? Di tengah kabar seriusnya hubungan asmara Natalie Holscher dan Faris, kini heboh kabar bahwa komedian Sule akan menarik semua harta gonogini yang pernah ia berikan kepada Natalie. Benarkah harta gonogini tersebut berupa 2 unit mobil mewah, 1 unit rumah, dan nafkah untuk Azam sebesar 25 juta rupiah per bulan? Seperti apa pula tanggapan nenek Natalie atas rencana ditariknya aset gonogini yang pernah diberikan kepada Natalie tersebut? Di sisi lain, Natalie kini selain disibukkan urusan mencari nafkah buat dirinya, adik-adiknya, dan juga Azam, ia juga disomasi oleh mantan asisten rumah tangganya bernama Trimulwarti. Natalie dituntut membuat klarifikasi dan permintaan maaf karena telah menyebarkan dokumen pribadi milik Wati dengan dibubuhi caption berupa kalimat yang membuatnya kehilangan pekerjaan dan sulit mendapatkan pekerjaan baru karena terlanjur image-nya menjadi buruk di mata publik. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Natalie Holscher akhirnya menepati janjinya memperkenalkan sosok lelaki yang kini tengah dekat dengan dirinya bernama Faris di hadapan keluarga besarnya. Faris yang notabene adalah mantan kekasih Natalie saat sekolah dulu, diakui nenek Natalie mendapat dukungan dari keluarga besar Natalie. Namun sebelum melangkah ke jenjang yang lebih jauh, Natalie dan Faris kala itu mendapat wejangan dari keluarga Natalie, khususnya nenek Natalie, jika nanti keduanya akan melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi dalam soal hubungan mereka. Benarkah wejangan yang diberikan keluarga termasuk juga syarat yang harus dipenuhi Faris jika ingin menikahi Natalie? Dadah. Ya. Selamat kerja juga. Hati-hati. Dadah. Dabi. Lu kok? Mana dikenalin juga sama keluarga dari kakak saya, adik saya waktu minggu lalu lah ya. Pertama dia harus sayang Mazam, ya kan? Dan naluri kebapaannya harus ada. Ya baru kedua mah tanggung jawab dengan Natalia. Tanggung jawab dalam tanda kutip ya. Oke, okay, support Natalia. Itu aja kalau masalah lain-lainnya itu nanti aja kan. Bisa semua berjalan dengan waktu saja. Sah-sah aja kok, nggak apa-apa. Malah saya senang nih dengan papa saya. Perasaan aku, harus tetap terus. Oh iya. Semangat terus, Bon. Semangat terus, balik lagi, lihat ke depan. Kita mengandangnya ke depan, jangan yang lagi ke belakang.
Ini tetap slay. Dukungan atas hubungan Natali dan Faris tak hanya datang dari keluarga Natali, tapi juga dari keluarga Faris. Bahkan mereka mendesak keduanya untuk menikah pada bulan Desember mendatang. Namun, Natali dan Faris menginginkan rencana pernikahan mereka digelar awal tahun depan. Lantas, seperti apa tanggapan nenek Natali terkait rencana pernikahan cucunya ini? Dan benarkah Sule pun mendukung hubungan dan rencana bahagia Natali dengan Faris tersebut? Saya bukan penentu, itu kuncinya di Natalia. Ada, saya lihat dia bahagia banget. Saya suka lihat di IG-nya dia ada. Nanti seterusnya menjadi ada kedekatan, menjadi happy endingnya ada, kita nggak tahu, ya kan? Nggak salah, karena kebahagiaan tuh nggak bisa dibeli. Betul kan? Kebahagiaan nggak bisa dibeli, kebahagiaan pun nggak bisa ditukar, dengan apapun nggak bisa. Karena yang bicara tuh hati kita. Pasangan, seorang teman, seorang mungkin tuh calon, kita nggak tahu. Tapi kita lihat ya, kita seneng lah. Cuma Tuhan menciptakan manusia ini pasti ada suami, ada istri, betul kan? Wajar ya. Setelah itu pada perpisahan, kita juga nggak tahu nantinya begitu. Itulah kehidupan. That's a life. Tadi ketemu dengan teman yang lama menjadi pasangan hidupnya, kenapa? Itu bisa terjadi dengan siapapun. Ya saya mah selalu mensupport, mau sama siapapun, mau sama siapapun. Mensupport, baguslah kalau kayak begitu. Di sisi lain, kemesraan juga dipamerkan oleh komedian Sule dengan Memes Prameswari. Meski hubungan mereka apakah benar adanya atau hanya settingan belaka, namun adanya sinyal kedekatan keduanya menunjukkan bahwa Sule sudah move on dari Natali Holscher. Lantas, seperti apa sebenarnya hubungan Sule dan Memes? Benarkah Sule sudah benar-benar membuka hati? Kang sudah membuka hati berarti ya? Atau gimana, Kang? Apa? Kata siapa? Kata saya. Ntar dipelintir lagi. Ntar pelintir lagi kenalnya. Ya nggak apa-apa, tapi kan cukup aku aja yang tahu. Nggak perlu kita share ke publik kan gitu. Sekarang logikanya gimana ya? Ya udahlah, pokoknya tunggu aja lah. Ya doakan yang terbaik lah pokoknya. Heboh, Natali memperkenalkan calon pengganti Sule kepada keluarga besarnya hingga mendapat wejangan dari nenek Natali. Lantas benarkah Sule menarik kembali aset harta gonogini yang telah diberikan kepada Natali? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Heboh, Natali Holscher dan komedian Sule sudah saling melupakan dan kini move on dengan memamerkan kemesraan bersama pasangan masing-masing. Kabar yang kini kembali membuat geger adalah karena Sule dikabarkan akan menarik lagi aset-aset yang telah diberikan kepada Natali dalam bentuk harta gonogini saat mereka divonis bercerai di Pengadilan Agama Bekasi. Harta gonogini yang diberikan Sule kepada Natali tersebut sempat diungkap oleh kuasa hukum Sule berupa 2 unit mobil mewah, 1 unit rumah, ditambah lagi uang nafkah untuk Azam per bulan sebesar 25 juta rupiah. Benarkah rencana Sule tersebut lantaran Natali kini sudah berencana menikah dengan Faris? Sejauh mana kebenaran kabar tersebut? Saya belum bisa komen dulu ya, takutnya salah. Ya nggak apa-apa, tapi kan cukup aku aja yang tahu. Nggak perlu kita share ke publik kan gitu. Nah, kemudian mengenai kesepakatan, itu juga menjadi bagian dari isi putusan. Kesepakatan para pihak itu antara lain adalah Kang Sule memberikan 1 mobil Alphard, 1 mobil Mazda, 1 buah rumah. Dan untuk biaya nafkah anak itu Kang Sule sesuai dengan kesepakatan itu memberikan sebesar 25 juta per bulan kepada
azab ya untuk biaya hidupnya, gitu, biaya sehari-hari. Jadi harapan saya kalau toh mereka dinyatakan sudah berpisah, tetapi kita berharap bahwa hubungan silaturahmi antara Kang Sule dengan Ibu Natali tetap terjaga dengan baik, sehingga mereka bisa mengasuh, membimbing, mendidik anaknya yang bernama Azam itu secara bersama-sama dengan cara yang baik, dan bisa menghantarkan anak itu menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, dan bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga kedua belah pihak. Kabar ditarik kembalinya harta gonogini yang pernah diberikan kepada Natali oleh komedian Sule pun mendapat tanggapan dari nenek Natali bernama Oma Hetty. Jika kabar tersebut benar adanya, maka Oma Hetty tidak mempermasalahkannya. Kabar tersebut menurut nenek Natali ini adalah hak pihak Sule. Pihak Oma Hetty tidak mau ambil pusing jika memang benar Sule mengambilnya kembali, karena pihak Natali tidak ingin ribut gara-gara harta gonogini. Itu menurut penilaian saya, kan kita yang tahu. Kita yang tahu kan. Ya dia mau cabut, gak masalah. Gak masalah buat kita. Tidak akan miskin karena itu. Sah-sah aja gak apa-apa. Ya, tapi kalau mereka mempunyai sesuatu yang saya juga baca di internet ada, mereka punya prediksi itu ya nggak masalah. Harta itu bukan segala-galanya. Iman kita kuat nggak? Itu aja. Itu hak mereka kok, nggak apa-apa. Nggak masalah. Kita low profile aja. Nggak apa-apa. Kalau memang itu bukan haknya Natalia lagi, mau diambil silakan. Walaupun itu juga haknya dia. Atau apa sih diributin harta? Geger, kabar komedian Sule berencana akan menarik lagi harta gonogini yang telah diserahkan kepada Natali. Lantas, seperti apa Natali menjawab somasi dari mantan asisten rumah tangganya? Benarkah Natali justru akan melaporkan Wati? Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intense setiap hari Senin sampai Sabtu, 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Geger, kabar komedian Sule hendak menarik aset harta gonogini yang pernah diberikan ke Natali. Tak kalah geger pula somasi balasan yang dilayangkan pihak mantan asisten rumah tangga Natali dan Sule bernama Trimurwati terhadap Natali baru-baru ini. Melalui somasi terbuka yang dilayangkan kuasa hukum Wati tersebut, mantan ART Natali ini memberi waktu kepada Natali selama 3 kali 24 jam untuk membuat klarifikasi dan meminta maaf atas data pribadinya yang ia tuduh disebarkan Natali di sosial media, yaitu berupa kartu tanda penduduk alias KTP. Tersebarnya data tersebut di sosial media hingga adanya caption yang menekankan konotasi hati-hati membuat Wati akhirnya menderita kerugian. Selain nama baiknya tercemar, hal tersebut juga membuat Wati kehilangan pekerjaan dan kesulitan mendapatkan pekerjaan lagi, sehingga memutuskan untuk pulang kampung. Lantas, alih-alih membuat permintaan maaf, benarkah Natali justru berencana akan melaporkan Wati ke polisi? Kita menyampaikan seperti yang disampaikan oleh tim kami tadi, kita menyampaikan somasi terbuka untuk Natali selama 3 kali 24 jam. Untuk melakukan klarifikasi dan permintaan maaf terhadap data klien kami yang bernama Wati disebarkan di media sosialnya. Itu dia mau bekerja, dia sempat datang ke salah satu temannya. Tadinya oke, terus tiba-tiba dapat telepon dari mana, nggak tahu, yang mengatakan bla bla bla, isinya apa juga nggak ngerti. Dia bilang, Mbak Wati, ya kan, mohon maaf, saya tidak bisa menerima Mbak Wati bekerja di sini. Itu aja. Dan dia coba lagi kan muter-muter cari pekerjaan, banyak yang mempertanyakan kondisinya. Oh, kondisinya apa sih? Oh, kondisinya
mereka banyak tahu lah, ya kan, karena lagi viral, karena lagi medsosnya viral, jadi banyak yang menanyakan hal itu sehingga dia mengalami kesulitan untuk mencari bekerja dan kemarin memutuskan untuk istirahat, untuk pulang dulu ke kampung. Karena konotasinya ada kalimat hati-hati itu akan mengakibatkan konotasinya negatif terhadap hati-hati. Ya dijelaskanlah, diluruskan daripada itu semua. Itu aja permintaan kita sehingga nanti Wati dapat kembali beraktivitas mencari pekerjaan yang normal lah. Dia mudah untuk mencari pekerjaannya kembali. So masih 3 kali. Oh, sekarang udah berapa ya? 2 kali 24 jam. Nanti bakal aku tindak lanjuti lagi karena dia kan ngomong itu katanya bilangnya aku nggak jelas kayak begitulah ya. Nah sekarang buktinya mana, aku minta buktinya dan aku tantang kalau misalkan dia nonton ayo ketemu. Nah makanya aku bilang minta buktinya mana. Nah sekarang juga lagi proses somasi juga, kalau misalkan dia nggak ada nunjukin bukti-buktinya ya akan aku terus perpanjang juga gitu loh. Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.